Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang duduk di sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal ujian nasional akhir semester. Mari kita lihat contohnya sebagai berikut. Bentuk sederhana dari 3 akar 50 dikurang 2 akar 18 dikurang akar 98 adalah A. 2 akar 2 B. 8 akar 2 C. 16 akar 2 D. 28 akar 2. Dapat kita lihat di sini bentuk sederhana dari ada yang sukunya akar 30, akar 50, akar 18, akar 98 itu bisa dirubah menjadi dalam bentuk yang kecil, yaitu akar 2, bentuk yang sederhana. Nah, mari kita lanjutkan bagaimana kita menyelesaikan soal penyederhanaan bilangan akar ini. Kita lihat dulu dari mulai 3 akar 50. 3 akar 50 kita harus melihat faktor dari 50. Faktor adalah bilangan-bilangan asli yang kalau dikalikan hasilnya 50. Jadi faktor dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Nah, 50 itu dapat kita peroleh dengan mengalikan 2 dikali 25. 2 dikali 25 itu sama dengan 50. 1 kali 50, 50, 2 kali 20, 25, 50, 5 kali 10, 50. Namun yang kita pergunakan hanyalah 2 dan 25. Sehingga 3 akar 50 dapat kita rubah menjadi 3 kali akar dalam kurung 2 kali 25. Nah, kita lihat lagi bentuk 2 akar 18. Kita lihat faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1 kali 18, 18. 2 kali 9, 18. 3 kali 6, 18. Nah, yang kita pergunakan adalah 2 kali 9. 2 kali 9. Sehingga 2 akar 18 bisa kita rubah menjadi 2 kali akar 2 kali 9. Kemudian akar 98 kita lihat dulu faktor dari 98. Faktor dari 98 adalah 1, 2, 7, 14, 49, dan 98. Kita bisa rubah 98 menjadi 2 kali 49. Sehingga akar 98 sama dengan 2 kali 49. Akar 98 sama dengan akar dari 2 kali 49. Nah, kemudian kita ingat lagi ada bilangan-bilangan kuadrat. 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat sama dengan 25. Sehingga 3 akar 2 kali 25 bisa kita rubah menjadi 3 akar 2 kali 5 kuadrat. 25-nya kita rubah jadi 5 kuadrat. 3 akar 2 kali 25 sama dengan 3 kali akar 2 kali 5 pangkat 2. Nah, yang 9, 9 itu sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga ini kita rubah menjadi 2 kali akar 2 kali 3 kuadrat. Karena 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian 7 kuadrat sama dengan 49, sehingga ini kita rubah menjadi akar 2 kali 7 kuadrat. Nah, kita ingat lagi sifat-sifat bilangan akar pangkat 2, yaitu akar A kali B kuadrat sama dengan B kali akar A. Ini sifat-sifat bilangan akar pangkat 2. Atau bisa juga yang lain, sifat yang lain, akar B kuadrat sama dengan B. Ini kita harus ingat. Akar B kuadrat sama dengan B. Sehingga ini kita rubah lagi menjadi
3 kali akar 2 kali 5 kuadrat sama dengan 3 kali 5 akar 2. 5-nya keluar. 5 kali akar 2. Karena 5 kuad akar 2 kali 5 kuadrat sama dengan 5 kali akar 2. Kalau kita lihat sifat yang ini. Kemudian yang 2 kali akar 2 kali 3 kuadrat itu diubah menjadi 2 kali 3 akar 2. Karena 3 kuadratnya bisa kita keluarkan 3 kali akar 2, 2 kali 3 akar 2. Nah yang ini diubah menjadi 7 akar 2. Karena 7 keluar. 7 kali akar 2. Nah kemudian ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 kali 5 akar 2 jadi 15 akar 2. 2 kali 3 akar 2 jadi 6 akar 2. Ini tetap 7 akar 2. Nah, baru kita sederhanakan. 3 akar 50 dikurang 2 akar 18 dikurang akar 98. Dalam hal ini maksudnya akar pangkat 2 ya. Kalau akar, tanda akar ini tidak ada bilangan kecilnya, kita artinya 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 dari 50 dikurang 2 akar 2 dari 18 dikurang akar pangkat 2 dari 98 adalah 15 akar 2 dikurang 6 akar 2 dikurang 7 akar 2. Ini disederhanakan menjadi 15 kurang 6 kurang 7 kali akar 2. Ini sama dengan 15 kurang 6, 9, 9 kurang 7, 2. Berarti jawabnya adalah 2 kali akar 2, 2 akar 2. Sehingga ini jawabannya adalah A, 2 akar 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.